warga desa Bojong Nangka, Kabupaten Pemalang, berebut gunungan hasil bumi yang berisi buah-buahan dan sayuran. Meskipun berdesakan dan saling dorong, warga tetap antusias, terbukti kurang dari 5 menit, 10 gunungan ludes diperebutkan warga. Memperebutkan gunungan yang dihias sayur dan buah-buahan memiliki keberkahan tersendiri bagi warga. Sebelum diperebutkan, aneka gunungan hasil bumi diarak keliling kampung oleh warga yang mengenakan baju adat Jawa. Gunungan diarak hingga 3 km ke pusat desa untuk didoakan oleh sesepuh kampung. Dapat apa, Bu? Sayuran. Ikut berebut? Ya, ikut. Kenapa, Bu, ikut berebut? Ya, ikut buat masak sayur. Kenapa ikut berebutan, Bu? Ya, pengen dapat rezeki sana. Kenapa? Kirab budaya ini digelar sebagai bentuk syukur atas nikmat dan melimpahnya hasil bumi yang didapat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dan menyambut bulan Muharram. Gunungan dari hasil bumi. Mujara bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bahwa masyarakat Bojong Nangka yang 90% masyarakat petani dengan hasil yang didapat, alhamdulillah bersyukur kepada Allah agar ke depan apa yang ditanam oleh warga kami akan mendapatkan ridho. Kegiatan mengarak gunungan ini rutin digelar setiap tahun, melibatkan ribuan warga kampung. Berebut gunungan dipertahankan untuk mewariskan budaya leluhur. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah.